Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi dalam Armada Channel. Jadi kepada yang telah subscribe channel saya, terima kasih kepada korang yang telah subscribe dan terima kasih banyak kepada yang belum subscribe. Tolong subscribe channel saya di mana korang akan menerima video-video terbaru. Korang akan dapat dia punya notification di situ. Jadi hari ini saya nak bawa korang video unboxing sekali lagi yang saya akan buat, di mana apakah barang yang korang nak tahu itu. Jom kita unboxing. Okey, ini barang yang saya telah dapat pada kemarin. Dua jenis barang yang saya akan unboxing saja lagi. Jom tanpa kita buang masa, jom kita sama-sama. Sekarang saya nak buka barang ni. Kita tengok apakah barang ni. Tapi saya tahu apa barang dia. Tapi sahaja je nak buat korang macam surprise. Tengok apa yang kita unboxing. It's my life. Barang-barang dia. Ini dia punya stand atau tripod. Okey, kosong, tak ada. So, ini saya punya item yang pertama. Jadi, kita try satu lagi barang yang kita akan unboxing. Okey, kat mana korang perlu dapat crunchy ni? Kat link yang berada di bawah ni. Korang boleh terus pergi direct dekat dia punya agent. Call dia. Nak berapa? Dia ada package combo. Yang ni combo. Ni combo. Betul? Ni combo. Okey. Package combo ni dengan harga yang ditawarkan oleh ejen. Itulah saya nak cerita combo berapa punya harga. Biarlah ejen sendiri yang cerita. Daripada saya cerita nanti korang saya cakap. Saya bekap. Saya tak mau. Apa pun, jumpa lagi next video akan datang. Bye. Dan ini adalah item yang kedua di mana saya beli di Shopee juga. Ini adalah gimbal. Apa gimbalnya? Kita tengok gimbalnya. Masih dalam seal lagi. Dan ini adalah item dia. 3-axis gimbal. Ini untuk smartphone lah. Kalau macam saya beginner, jadi kalau saya nak pergi outdoor, saya akan gunakan gimbal ini untuk video-video saya outdoor.
Ini dia punya buku manual. Rumahnya tulisan Cina. Ada English. Tu dua bahasa saja kat dalam buku manual ni. Ni USB charger, tripod dan gimbal. Seperti mana yang korang telah lihat tadi video unboxing, jadi ini adalah dua item yang saya beli dari Shopee. Jadi ini yang pertama yang saya unboxing adalah lighting yang saya beli. Jenama dia, kalau korang boleh tengok sini, Andor. Nampak Andor. Okey. Andor saya beli dengan harga sekitar bawah RM100, dapat 2 pieces. Jadi apa yang korang lihat kat sini, dia ada bagi satu tripod kat bawah. Ni ada tripod. Dan ni dia punya batang dan ni dia punya lighting. Dan dalam dia ada 4 color yang dia bagi: merah, biru, kuning dan hijau. So function card ni, korang boleh, kalau korang beli lighting ni, korang boleh slotkan di sini. Kalau korang nak tukar color warna merah, warna-warna yang seperti yang saya sebutkan tadilah. Korang nak pakai warna apa, korang masuk je slot kat atas ni. Kalau korang nak pakai warna putih, so ini adalah warna putih. Tadi saya dah bagi tahu ni lighting, ni batang dia, ini dia punya tripod. So ini dia punya controller. Korang boleh on dan off. Ni punya lighting ah. Ni maaf ya. Kalau korang silau sikit, saya pun agak silau. Ni color warna putih. Dia boleh tukar-tukar mood lah. Saya akan cuba tukar mood. Ni nampak mood dia dah tukar. Tadi korang tengok warna putih. Sekarang dia macam color oren-oren. Wow, agak silau. Nampak? Okay eh. Ni putih kembali lah. So, saya tutup lah. Silau eh. Tak maaf banyak-banyak lah. Jadi dia punya plug in dia pakai USB. Ini dia punya plug in dia. Dia pakai USB. Orang kalau boleh bawa ni ke outdoor, atau korang nak pakai indoor, dalam rumah ke, studio ke, korang boleh bawa. Dia mudah je, senang kita carry. Korang cabut ni, masuk dalam kotak ke, dalam bag ke, boleh carry. Mana korang nak pergi, itu kalau korang nak pergi outdoor. Kalau korang nak pakai indoor je. Jadi tinggi dia ni, korang boleh lihat sendirilah berapa dia punya ketinggian. Tinggi dia tinggi ni je, tak ada tinggi lagi. Saya beli hari tu, saya ingatkan tinggi dia lebih kurang dalam 2 meter.
Tapi bila dah sampai, rupanya tinggi dia tinggi ni. So kalau saya nak pakai yang 2 meter, saya hanya beli stand je lah. Dia boleh cabut ni. Yang ni saya dah install tadi. Minta maaf lah, korang tak dapat tengok macam mana saya pasang. Tapi mudah je, dalam batang je ni, stand ni boleh ada skru. Skru ada dah longgar. Korang boleh adjust mana boleh laras lah, ke atas ke bawah. Kalau korang nak pakai tegak, korang skru balik. Rasa korang nak dah rasa sesuai dengan position mana yang korang nak pakai. Ni nampak skru, dia ada skru bawah ada ni. Sekejap saya tunjuk korang. Okay, terdapat ada skru di sini. Jadi korang boleh masuk lah. Atas ni ikut position mana yang korang nak. Dia boleh pergi ke belakang dan ke depan. Tepi tak boleh lah. Kalau korang nak tepi, maybe ada adjustable lain yang korang boleh beli dia punya stand tu. So kalau nak pakai kad yang color ini, ibarat korang punya lighting ni RGB ya. Tapi dengan harga kos murah lah lighting ni, seperti yang saya cakap tadi. So kalau nak pakai color kad ni, just angkat je ni. Dalam dia ni kau boleh tengok sini, terdapat banyak LED. Saya tak tahu berapa banyak LED dia ni. Kemudian ambil kad ni tadi, masukkan saja di ruang yang dia tersediakan tu. Jadi macam ni. Nak tengok dia punya warna merah dia tu. Alamak, saya dah cabut dah USB sekejap ya. Okay, saya cuba pasang. Ni color merah dia. Kalau korang nak rasa suasana tu curam, kalau korang main gaming ke apa, boleh tutup lampu, nak pasang lighting macam ni, mode ikut mode korang, boleh pasang. Atau korang ada nak buat content video berkenaan dengan apa item yang korang, mungkin korang nak ambil photo shoot atau sebagainya, nak bagi gambar tu menarik, korang boleh letaklah mana-mana position yang korang nak, rasa-rasa sesuai dengan kehendak korang. Boleh letak rasa-rasa ngam, bolehlah korang shoot kat mana yang korang rasa nak. So ini cerita lighting lah. Item kedua saya ialah gimbal jenama 3-axis H4. So yang ini apa yang korang lihat, sebelum korang nak setting gimbal ni, dia ada bagi tahu siap-siap kat sini. No mobile phone install, do not turn on this device. Nampak? Okay, nampak? Okay, di belakangnya apa yang boleh korang boleh lihat, dia ada pemutar skru. Korang nak ketat, nak longgarkan. So ini korang boleh taruh korang punya device. Bawahnya terdapat tripod. Di sini korang boleh nampak button besar ni, dia punya joystick, button on off, kamera. Ni W ni apa ni pun saya tak tahu. Ni T. Ni dia punya mode dia. Mode dia. So sebelum korang nak
shoot ataupun nak mengambil pengambaran korang, perlu stabilkan dulu gimbal ni, kedudukan dia. Letak phone di sini, kemudian tekan selama 3 second di bahagian on off untuk onkan dia punya gimbal. Oh, lupa saya nak bagi tahu kat sini dapat charger USB Type A. Dia pakai USB Type A bukan Type C. So, saya rasa ini saja yang boleh saya kongsikan pada korang untuk hari ini. Apa-apa pun, kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.